Nomor 23. Seutas tali digetarkan salah satu ujungnya hingga pada tali terbentuk gelombang. Simpangannya memenuhi persamaan Y sama dengan 0,05 sin pi dalam kurung T min X per 4 meter. Maka 1. Amplitudo gelombang sama dengan 2,5 cm. 2. Periode gelombangnya adalah 1 sekon. 3. Panjang gelombangnya 8 meter. 4. Kecepatan rambat gelombangnya adalah 4 meter per sekon. Ini adalah rumusnya. Rumus standar yang kita miliki, Y sama dengan A sin omega T min KX. Omega T itu apa? A sin omega T adalah 2 pi F. Dikalikan T, K itu 2 pi per lambda kali X. Ya, dari sini jelas. Kalau amplitudonya sama dengan 0,05. Jadi pernyataan yang pertama, amplitudo gelombang 2,5 itu salah. Kita lihat pernyataan yang kedua. Periode gelombangnya adalah 1 sekon. 2 pi F itu sama dengan pi. Berarti 2 pi F sama dengan pi. Maka F sama dengan pi bagi 2 pi. Pi-nya dicoret sama dengan 1/2 itu 0,5. Kalau periodenya 0,5, maka T sama dengan 1/F sama dengan 1/0,5 sama dengan 2. Jadi pernyataan yang kedua juga salah, ya. Panjang gelombangnya 8 meter. Kita punya 1/4. Berarti 2 pi per lambda sama dengan, nah, ini kalau pi-nya kita kalikan ke dalam menjadi pi per 4. Pi-nya dicoret, maka lambda per 2 sama dengan 4 dan lambda sama dengan 8. Ya, sesuai. Jadi nomor 3 benar. Sekarang yang keempat, kecepatan perambatan gelombangnya adalah 4 meter per sekon. V sama dengan F kali lambda. F-nya kita dapatkan 0,5 atau 1/2. Lambdanya barusan kita dapatkan 8, maka kecepatan adalah 4 meter per sekon. Jadi pernyataan nomor 4 juga benar. Jadi pernyataan di sini yang benar adalah pernyataan 3 dan 4. Jawabannya adalah E.